saya Halimatus. Saya mahasiswa pasca sarjana magister program pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya ingin sharing suatu kegiatan bermain untuk anak usia dini dengan media Binder Ajaib. Di mana dengan media Binder Ajaib ini, anak bisa bermain sambil belajar matematika dan sains secara menyenangkan. Binder Ajaib merupakan sebuah media bermain yang bertujuan mengenalkan matematika dan sains pada anak usia 4-5 tahun dengan tema binatang. Di dalam binder ini terdiri dari lembaran-lembaran gambar dua dimensi yang didesain semenarik mungkin. Adapun cara pembuatan binder ini sangatlah mudah. Desain pola binder dengan kotak kardus yang dilapisi dengan kain flanel, lalu dijahit. Kemudian, siapkan kertas bupalo yang sudah dilaminating, lalu bolongi dengan pembolong kertas. Cetak gambar-gambar yang sudah digunting dan dilaminating, dan beri double tip sebagai perekatnya. Lalu, susun lembaran-lembaran gambar yang sudah dilaminating ke dalam jepitan binder. Thank you.
sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tanamkan sifat syukuri atas keindahan alam serta isinya dan manfaat makhluk hidup bagi kehidupan manusia. Media ini juga dapat mengembangkan motorik halus dan kasar anak, keterampilan mengkoordinasikan mata, tangan, dan kaki. Pada kegiatan bermain ini, terdapat kegiatan-kegiatan kecil dan besar yang dilakukan ketika melakukan percobaan seperti mengamati metamorfosis kupu-kupu, mengumpulkan hewan-hewan darat dan laut, mengukur panjang benda-benda, dan lain-lain. Secara kognitif, kegiatan bermain ini dapat membuat anak berpikir untuk bisa mengenal benda-benda luar angkasa seperti susunan tata surya, jenis-jenis binatang, bagaimana terjadinya siklus hidup binatang, bagaimana binatang bisa bertahan hidup, bagaimana cara hewan berkembang biak, dan lain sebagainya. Selain itu juga, anak mampu mengukur panjang suatu benda, mengelompokkan benda sesuai bentuk, dan memahami bagaimana cara menyajikan data statistik secara sederhana. Anak bisa hitung jumlah data yang dihasilkan dan juga bisa membandingkan jumlah benda-benda yang lebih banyak dan sedikit. Secara emosional, kegiatan ini menawarkan potensi yang kaya untuk mengembangkan penghargaannya. Seperti anak-anak dapat membuat penemuan dan penjelajahan yang sempurna pada diri mereka. Selain itu juga, penjelajahan dapat memberikan pengalaman yang dapat membuat anak terheran-heran, takjub, dan merasa senang atas kegiatan bermain yang dilakukan.